Oh, tembak cuy, tembak, tembak. Oh, biru dua. Oh, satu cuy. Oh! One! Oh, biru. Oh! Apa emang cuma, apa? Apa emang kuning ya? Oh, kuning kayak biasa sih, rainbow ya kayaknya ya. Wah, kuning sih biasa kayaknya. Rainbow kayaknya yang bagus ya. Gua terlalu lebay anjir. Asem. Ah, gue terlalu lebay. Halo semuanya, jumpa lagi sama gue, Robby Ciptama. Oke, di video kali ini gue pengen ngonten lagi. Dan udah cukup lama sih gue gak ngonten ya, kurang lebih 1-2 bulan. Dan akhirnya gue sudah bisa ngonten lagi. Dan di video kali ini gue pengen cobain game baru. Kalau seandainya game ini bagus, gue bakal seriusin. Dan untuk game Tower of Fantasy, Seven Connect itu gue lepas ya, karena bener-bener gak kepegang. Dan gue bakal fokus ke game-game Throne Base dan juga kayak yang sekarang ini, kayak Tower Defense gini ya. Nah, untuk game ini teman-teman juga sudah tahu pastinya, dia Tower Defense, yang dimana kita bisa naro karakter yang kita pengen di mana yang sudah disediakan. Ya kalau seandainya teman-teman nanya berapa rating untuk game ini, gue kasih rating 8 untuk sekarang ya, karena tadi emang cukup menarik untuk skill-skillnya dan juga gameplaynya emang cukup baik ya. Untuk teman-teman juga, untuk masalah tier list pastinya bakal nanya ini masalah tier list. Di sini gue ada sarannya untuk teman-teman yang lagi nyari hero atau karakter yang OP pastinya. Setelah gue cek-cek, setelah gue cari-cari di website-website atau di link-link yang ada di Google, dan akhirnya gue dapat satu tempat yang benar-benar ini worth it banget kalian percayain atau worth it banget kalian ikutin, yaitu di link nanti gue taruh di deskripsi. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar ini ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini untuk masalah tier list ya. Yang dimana di sini ada tulisan Nock ya. Ada tulisan Nock, ada Zoya dan juga Horo. Dan untuk Nock ini dia masuk tier kosong. Untuk tier kosong itu paling baik ya. Tier kosong itu paling baik atau paling terbaik lah intinya, tuh the strongest. Dan gua buka ke link yang kedua sama aja, Nox juga tetap masuk. Dan link yang ketiga ini dia yang link yang benar-benar wajib banget kalian ikutin, atau ini kayak yang baiknya lah ya. Yang pertama di sini Nock ya. Untuk teman-teman yang pengen reroll, cari Nock, setelah itu Langley dan juga Hamel. Tapi di sini kebanyakan yang rekomendasiin cari si Nock. Gua nggak tahu itu kenapa, Nock itu OP-nya gimana, karena gue juga belum coba. Dan yang sini tes satunya ada si Demon, Zoya, Bayi dan juga Krecher ya, Krecher. Ini juga tier tes 1,5. Ada si Demolia, Hela, dan ada satu lagi nih tier 2. Tapi di sini sudah ada penjelasannya. Ini skillnya AOE, continuous damage, ada healer. Jadi dia tipe support, di sini sudah disediain banget. Nah, jadi teman-teman sesuaiin aja ke formasi teman-teman. Tapi di sini pada ngincer Nock karena di sini skillnya AOE ya. Oke, di sini langsung aja kita mulai, kita langsung coba gimana gacanya ya. Semoga aja gue dapetin si Nocknya nih. Dan untuk masalah rerollnya, ternyata di sini cukup lama juga, kurang lebih hampir memakan waktu 15 sampai 30 menit ya. Karena di sini tutorial cukup lama dan juga di sini kita wajib menyelesaikan sampai 1.4 ya atau 1.4 ya. Karena emang kalau seandainya belum sampai 1.4 kita nggak bakal dapat email, nggak bakal bisa ngeklaim hadiah-hadiahnya. Jadi kita selesaikan dulu 1 sampai titik 4-nya. Kurang lebih ya berapa ya, 10 menitan lah ini ya. Oke, kita mulai. Nah, ini dia yang gue suka dari game ini. Ini gamenya emang bener-bener simple ya, apalagi untuk game-game santai. Tinggal taruh kayak gini ya, kita lihat ini bener. Ini dia tipe tank. Kita taruh sini apa ya? Taruh sini aja ya. Ya taruh sini. Oke, let's start. Ini simple banget gamenya sumpah. Bisa dicepatin. Tapi di sini untuk penempatan autonya belum ada ya. Penempatan autonya itu belum ada. Oke. Okay. Lihat ini tipe Cheng Shao atau tipe apa nih? Iya, tipe gergaji ya, gergaji. Ini tipe magic atau tipe MM lah ya. Bisa ultimate nih, bisa ultimate nih ya. Kita coba nanti ultimate apa ini? Sabar. Gua gak ngerti apa ini. Oke. Okay. Kita kenapa cuy? Kenapa cuy? Kenapa ini? Kenapa ini? Oh, makin rame. Oh, mereka ada ini ya. Langsung kita ultimate aja lah ya. Kelamaan. Putar. Kita tingkatkan damage-nya. Kita tembak dia, guys. Gak bisa, cuk. Oke, dan mati langsung ya. Ya, 1-2 selesai. Ya, dan akhirnya ini yang terakhir, yang keempat kita dapat lagi yang tipe karakter yang barunya nih, tipe Archer. Lu sini aja deh ya. Oh, ini gini-gini cuy ya. Oh, yang gini-gini. Dah. Let's go. Jauh banget tembakannya Archer cuy. Tuh. Gila jaraknya tuh. Ini OP si Archer. Oh my god. Sabar. Lu bukan ultimate cuy. Itu ada portal nih. Gue kagak lihat. Sorry. Ini portal yang kayak gini-gini. Ini portal ya. Nongol aja di situ dia.
Oke, kita bisa ultimate. Sini. Boom, langsung mati. Boom. Ada satu nyelip. Ada satu nyelip, untung enggak jadi kalah gua. Kagak lihat gua, asem. Oke, ini lumayan cukup ribet nih kalau masih awal-awal. Aduh, kabur, mati. Mati lo, bro, situ, bro. Sumpah, ini ruwet. Ini ruwet banget, sumpah. Itu ruwet banget, masih di titik 1.4 loh. Tapi ruwetnya udah kerasa ya. Oke, kita keluar. Di sini kita bisa coba gacha langsung. Dan setelah tadi gua klaim-klaim semua dari event, dari kotak ini, dari sini semuanya sudah gua klaim. Total dapat 1.800 dan ini bisa satu kali multi untuk digacha di banner ini ya. Banner yang ada sinoknya nih, banner ada sinoknya ini kita gacha di sini jadinya. Untuk masalah rate up-nya coba kita lihat dulu di sini ya. Untuk dia tier S-nya apa hero yang S di sini 2% ya. 2% untuk yang A 21%, sedangkan yang B itu sampai 76 lah ya, 75,5. Dan juga di sini ada guaranteed-nya yang dimana kita gacha sebanyak 80 kali kita bakal dapat, pastinya pasti bakal dapat S. Tapi gua nggak tahu ini bakal bisa milih atau enggak, tapi kalau sana bisa dapat S dan juga bisa milih itu, wah itu keren banget sih. Tapi biasa sih kagak milih ya. Oke, sini langsung aja kita mulai gacanya karena di sini gua pengen cernok ada Xing Lengli juga, ada si Hamel. Ketiga wanita ini kita incer sekaligus ya. Kita mulai gaskan. Apakah di sini tangan gua bakal wangi ya? Setelah sekian lama gua kagak main game. Apa ini? Oh, ditembak. Oh, biru 2. Oh, 1 cu. Oh! 1. Oh, biru. Oh! Apa emang cuma... apa? Apa emang kuning ya? Oh, kuning kayak biasa sih, rainbow ya kayaknya ya? Wah, kuning sih biasa kayaknya. Rainbow kayaknya yang bagus ya? Gue terlalu lebay, anjir. Asem. Ah, gue terlalu lebay. S, anjir. Wow, ini S bukan A. Yang A dari mana? Ah, itu kalau gue dapat S2 mah gila sih. Tapi tadi satu ampas gue. Iya, salam. Siapa ini? Knock. Wow, dapat Xing Lengli. Lengli lumayan sih, Lengli kayaknya ya. Tapi dapat 2 gue, bro. Apa ini hal yang biasa atau hal yang luar biasa, nggak tahu gue gimana ini. Oh my god. Oke, kuncinya. Oh my god. Kayak nggak dapat dapat lagi sih. Tadi hoki ya. Tadi hoki sih. Oh. Iya, yeah, gue suka banget sih. Oke, knock. Please kasih gue knock. Gue udah lama gak main game ya. Masa gue gak hoki gitu kan ya. Kasih gue knock. Ayo. Kasih gue knock. Oh, si Cheng ini si tampan dan pemberani. Oh, knock. Oh, bunga gak. Ini kok saya dapet knock langsung tamat nih gue ya. Gila, ini rate-nya gede banget sih. Dua. Knock. Gila, hoki gue, anjir. Gila, udah lama nggak main game, sekali main game hoki, super wangi, super seger. Oh my god, ini kebahagiaan, ini bencana guys ya. Oke, langsung kita coba si knocknya langsung ya. Wah, ini goki banget sih, parah anjir, 3 kuning lagi, asem dah. Knock di mana? Knock di sini aja ya. Oh, dari situ. Oke, knock di tengah. Selain ini tipe MM ya. Ini kayak di sini apa ya? Di sini aja deh. Oke, dari sini lo ya. Oke, lu juga di sini, bro. Ya, ini satu lagi. Ini berapa sih? Oh, udah batas ya. Kayaknya yang gua buang kayaknya ini aja deh. Gantian magic ini. Iya, seperti ini ya. Oh my god. Ini kokin yang tadi utara nih. Oh, cak lucu ya. Ini apa tipe apa ini? Oke, lu buang aja deh. Oke, kita mulai. Ya, dapat 3 S. Gua dapat si knock langsung, gua anjir.
Wow, keren banget. Oke, kita lihat si Nok ya. Oke, Nok. Si Kanok. Ini si Nok nih ya. Ini si Lenley. Pakai pistol ya. Nggak bisa di-zoom ya. Oke, ada yang satu lewat. Nggak apa-apa. Kita panah dulu si dia nih. Ini nge-heal itu. Mati lo ya. Oke. Mantap-mantap. Kita coba ini ultimate ya. Oh, ini. Kita coba lihat ultimate si Nok ya. Ini gue penasaran sama Nok nih. Oke, Nok sudah bisa ultimate nih. Oke. Wuh. Anjir, pantasan dia OP, cuy. Setiap skill-skill dia mencak-mencak tuh sampai ke depan tuh, gila, sakit, cuy. Lama lagi tuh durasinya. Ini. Oh, Black Hole. Gua suka game ini. Oke, okay, game ini kita bakal mainin karena di sini gua dapetin si Nok dan juga dapetin si Lele itu ya. Si Lele itu gua dapet sekali dua. Yang pastinya kalian yang belum dapet janganlah sedih ya, karena ya kalau kita sudah ada itulah pokoknya. Oke, mungkin cukup cuma videonya untuk game Path to Nowhere, kurang lebih seperti ini. Dan terus sekali lagi untuk yang reroll, di sini rerollnya memang cukup lama, kurang lebih 15-30 menit, dan di sini kalian harus stok email yang banyak kalau pas seandainya pengen reroll ya. Tapi kalau seandainya udah hoki kayak akun gue sekarang gue pakai, udah nggak usah reroll, mainin aja gamenya, nikmatin aja. Dan juga mungkin dari kalian juga ada player yang suka nikmatin gamenya dan juga alur cerita gamenya gimana ya. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya teman-teman ada kritik dan saran untuk gue, bisa langsung komen di kolom komentar. See you, thank you.